semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, Mrs. G. Sebelumnya, minal izin wal faizin dulu ya, selamat berlebaran di rumah aja pastinya. Nah, karena masih di rumah aja, kali ini aku coba resep baru, yaitu brokoli cheese cups. Nah, karena waktu itu ada yang nanya di channel YouTube aku, Kak, boleh bisa nggak sih pakai microwave oven tapi pakai loyang yang terbuat dari besi, ya kan? Nah, jawabannya bisa banget karena nanti kita pakai microwave konveksi. Nah, kita buktiin aja ya. Jadi jangan lupa di subscribe dan like dulu videonya sekarang sebelum kita nonton lebih lanjut. Nah, sekarang aku bakalan jelasin bahan-bahan apa aja yang kita perluin buat bikin brokoli cheese cups with chicken and beef burger. Panjang banget namanya ya. Nah, yang pasti menu utama kita ini sangat bergizi banget. Jadi, ini juga cocok buat moms yang mau bikinin makanan buat anaknya. Kenapa? Karena di sini kita punya satu brokoli. Brokoli ini beratnya 250 gram aja. Karena brokoli ini mengandung serat, protein, karbohidrat kompleks, terus mineral kalium, magnesium, kalsium, zat besi, juga banyak vitamin. Nah, selain itu kita juga punya di sini sumber protein. Nah, sumber proteinnya bisa dapat dari si daging ayam cincang ini. Daging ayam cincang ini kita cuma pakai 100 gram aja. Dan selanjutnya kita punya burger sapi, beef burger di sini. Nah, sumber protein yang lain dan kalsium yaitu kita pakai keju. Keju kita pakai dua macam. Yang pertama keju quick melt. Nanti ini akan kita potong dadu-dadu. Nah, yang kedua ini adalah keju cross cheddar. Kita nanti serut dicampurin sama brokolinya. Selanjutnya, kita juga pakai garam. Garamnya kita pakai garam sehat yang pengganti garam dapur. Ini tepat untuk diet rendah garam atau buat moms atau teman-teman semua yang lagi diet karena dia kandungan natriumnya rendah. Terus di sini juga kita pakai kaldu jamur. Kita punya oregano seperti biasa karena kita suka banget wanginya oregano. Kita punya lada putih di sini. Dan yang terakhir kita punya margarin. Oke, kita start memasak ya. Nah, step pertama, kita punya brokoli ini, nanti kita masukin ke air panas dulu sebentar aja, Mams. Biar dia agak layu dan agak matang. Nah, terus si bawang putih sama bawang bombaynya kita chop-chop. Kalau misalnya teman-teman atau Mams nggak punya chopper, bisa juga nanti dua-duanya di-chop aja pakai pisau. Oke, aku chop dulu ya. Penampakan brokoli kita setelah kita bridge ke air panas. Jadi nggak usah lama-lama, cukup 1-2 menit aja. Jadi warnanya masih bagus kayak gini. Nah, ini juga kita ikutan chopper ya. Choppernya nggak masalah bekas bawang tadi, karena kan nanti juga kita campurin ya. Oke, kita masukin ya. Oke, kita masukin ke dalam chopper. Mau pakai mode konveksi, ovennya harus di preheat dulu. Cara preheatnya aku tunjukin lagi. Caranya, kita pencet dulu tombol convection atau kombi di sini. Nah, terus kita
Sesuaikan suhu yang kita mau. Di sini kita pakai suhunya sampai 180 derajat Celcius aja. Nah, karena kita mau cuma preheat aja, kita confirm, pastikan timernya masih di 000 dan confirm lagi. Nah, sembari kita tunggu, kita lanjut masak. Kita masukin semua brokolinya. Aduk sampai rata. Dan jangan khawatir bawangnya mentah, nanti dia akan matang di dalam. Oke. Nah, rata kayak gini, kita lanjut masukin kejunya. Dan campur rata lagi. Yep, ya sudah rata ya. Nah, step selanjutnya adalah kita siapin juga untuk ayamnya. Nah, ayam giling ini kita kasih bumbu juga ya. Oke, sekarang kita mau bumbuin juga si ayam gilingnya. Ayam gilingnya nggak usah banyak-banyak bumbunya, cuma tinggal dikasih lada hitam aja. Lada putih deh. Dikasih lada putih aja atau merica. Sama garam. Oh iya, nanti si ayam ini nggak kita campurin ya, tapi dipakai untuk tutup penutup dari cupnya nanti. Tempat panggangannya kita ulasin pakai margarin ya. Rata aja. Siapin beef burgernya. Beef burgernya ini yang nanti akan jadi cupnya. Kita udah keluarin tadi dari frozen. Bentuknya seperti ini. Nah, kita cuman punya sisa 4 di rumah. Jadi kita bikin 4 cup aja hari ini. Kita langsung simpen aja di tengahnya. Masuk aja, tekan-tekan aja, nggak apa-apa, nggak apa-apa rusak ya. Nanti juga kalau misalnya udah jadi dia nggak akan biar dia akan stay. Yang penting jangan ada yang bolong bawahnya. Terus kita masukin si adonan kita. Dan jangan lupa masukin keju quick melt-nya di tengah. Terus kita tutup lagi.
sudah siap masuk ke microwave oven. Tadi kan microwave-nya udah kita panasin ya, dan kita udah pasang di mode konveksi. Jadi di dalamnya panas, jadi harus hati-hati. Nah, kita panasin di suhu 180 derajat Celcius selama 30 menit aja. Dan jangan lupa, kita pakai mode convection atau kombi yang ini ya. Di confirm selama 30 menit. Nah, jadi di mode convection atau kombi ini, dia nggak pakai gelombang mikro. Makanya kita aman-aman aja. Kalau misalnya pakai wadah berbahan metal atau besi. Jawab kan pertanyaannya? Kita tunggu ya 30 menit. Sambil kita nunggu, jangan lupa di subscribe dan like-nya dulu. Akhirnya kita buka ya. Coba lihat tuh penampakannya. Ayam aja di atasnya udah matang ya, dan cheese-nya beneran melting. Nah, ini sebenarnya pakai quick melt ini buat gantiin mozzarella sih, sama-sama melting. Wanginya juga enak loh. Oke, tanpa nunggu lama lagi kita bawa keluar ya. Hati-hati, ini panas, jadi selalu pakai lap untuk melindungi tangan kalian ya. Dan ini dia brokoli cheese with chicken and apa tadi? Beef. Coba potong ya. Wah. Sih, di dalamnya ada keju lumer. Kejunya lumer. Itu dia penampakan dari broccoli cheese cups with chicken and beef. Panjang banget ya namanya. Tapi resepnya super simple, dan dia udah contain banyak banget nutrisi untuk sekali makan, jadi udah cukup banget. So, terima kasih buat teman-teman yang sudah support dengan subscribe dan like. Buat yang belum subscribe dan like, tolong di subscribe dan like sekarang juga. Thank you. See you next time di video selanjutnya.